Halo teman, balik lagi di channel aku Reddiza. Di video kali ini aku bakalan main game Minecraft lagi teman. Dan di video kali ini aku bakalan nge-share shader Minecraft untuk teman di Minecraft Pocket Edition. Dan ini shader mungkin bakalan jadi versi terakhirnya shader yang bakal aku bikin untuk Minecraft Pocket Edition teman, yaitu Jonas shader versi ke-8. Dan ini adalah shader yang terakhir. Mungkin habisnya gak bakal bikin shader lagi karena lumayan capek juga. Oke temennya, dan ini sunset. Dan ini kalau sunset rada ngeprem deh HP aku. Jadi kita bakal atur waktu ke siang dulu. Nah oke, jadi teman-teman untuk shadernya kayak gini aja. Aku cuman bisa bikin kayak gini aja. Dan ini rada nge-lag ya teman. Jadi untuk FPS-nya teman bisa lihat di pojok kiri. Ini aku menggunakan versi beta sekaligus buat ngetes dan sekaligus buat liatin teman FPS-nya berapa. Dan untuk DPS aku dapatnya cuma segitu kalau di AR. Dan ini wiping ya teman. Nanti teman bisa download shader wiping-nya atau enggak terserah teman. Tapi kalau di sini aku pakai wiping sih. Jadi rada nge-lag, dan juga untuk AR-nya juga kan gelombang. Jadi rada nge-lag teman. Tapi ya udahlah, karena ini lumayan bagus teman menurut aku. Ya, jadi kayak ginilah untuk wiping-nya. Jadi ya ini untuk shader wiping-nya nanti aku bakal bedain teman. Untuk shader wiping sama shader color Minecraft ya. Karena ini menurut aku color lighting-nya mirip Minecraft Ray Tracing banget teman. Mirip banget asli sama Minecraft Ray Tracing teman. Asal ya shadow-nya ini enggak realistis teman. Soalnya itu doang problem di shader teman. Dan untuk wiping-nya teman bisa lihat, gila banget asli, keren banget. Ya jadi beginilah. Untuk dalam airnya sih efeknya cuman gini doang. Ya begini doang. Dan ini mungkin kalau untuk gelombang lamanya terlalu besar dan bakal kecilin dikit. Oke, dan juga di sini kalau untuk kasih air, kalau dikasih lighting, bisa lihat ini gak ada gelombang. Dan boom, gila keren banget teman, asli keren banget. Widih, ini adalah ya memang keren banget asli teman-teman. Aku bikinnya ini kayak Minecraft shader versi berapa itu aku lupa dah. Aku juga bikin kayak gini tapi itu versi yang dulunya dah. Jadi ini untuk yang sekarang udah bisa teman-teman. Aku main Minecraft beta yang terbaru 1.17 titik berapa gitu yang terbaru betanya. Ya jadi ini keren banget asli teman-teman. Dan ya untuk awan sama mataharinya ini cuman ada di shader yang high teman-teman. Kalau untuk yang medium sama yang low nanti shadernya aku bakalan kasih yang kotakan teman-teman, yang kotakan itu basically Minecraft shader. Jadi ya kayak gini. Ya ini rada nge-lag. Jadi buat teman-teman harus minimal DPS-nya kayak yang kita kayak punya aku lah. Minimal Snapdragon 665 atau yang setaranya dengan ini. Ini ngeprem banget juga teman-teman. Dan ini baterai aku ya tadi, baterai aku ya berapa ini? Oke. Okay. Dia untuk shadow-nya ini so super smoothy. Smooth parah teman-teman untuk shadow-nya. Enggak kotak-kotak lagi. Dah, ya teman-teman bisa lihatlah. Dan kalau lighting-nya boom. Kalau menurut aku sih ini udah bagus sih. Ya enggak. Ya kita coba di dalam gua aja teman-teman. Soalnya kalau di tempat terbuka kayak gini lighting-nya kurang bagus menurut aku. Ya bagus sih, mirip Minecraft Java Edition yang pakai shader. Nah teman, jadi kayak gini lah untuk lighting dalam goanya. Keren banget, keren abis teman asli. Keren banget. Beh, lightingnya teman bisa lihat. Beh, ini the best lah, the best color lighting the Minecraft, the Minecraft teman. Kita pakai. Wuh, ini dapat banget asli colornya teman, asli keren parah coy. Ya ini brightness-nya di 100% ya teman. Buat teman yang pengen ini. Soalnya kalau di bawah pada 100% ini gelap banget nanti. Nah, teman bisa lihat di sini ya.
Bam, nyala, keren banget. Nyalanya gitu ada kayak cahaya di pinggirannya. Enggak cuma nyala doang. Lumayan lah menurut aku. Beuh, ini keren banget asli. Ya, jadi begitulah, cuman itu doang. Dan ini menurut aku udah keren banget. Mana menurut teman lightingnya? Oh ya, kita bakal coba ini. Ini soalnya lumayan juga, teman. Lumayan bagus lah. Putih lah pencahayaannya. Nah, keren banget. Widih, asli tuh. Suka banget aku sama ini shader asli dah. Kita bakal ke malam. Dan untuk malamnya ini sih sama aja sih menurut aku, teman. Untuk lightingnya sama kayak di siang, nggak ada bedanya. Dan ini gelapnya dapat banget. Kalau di tempat gelap, teman bakal merasakan kegelapan yang benar-benar gelap. Dan ya, menurut teman gimana? Dan untuk lighting blue-nya keren banget, teman. Asli, keren banget kayak gini. Widih. Coba kita kasih yang ini. Gila, keren parah. Asli, ini terlalu beautiful, teman. Ini shader kalau teman pengen download, linknya ada di deskripsi. Dan ini untuk ininya realistis banget. Udah, untuk malam pencahayaannya ke awannya, beuh, cahaya dari bulan ke awannya menyebar, teman. Dan kalau nggak kena cahaya bulan, awannya gelap kayak yang di sana itu. Oke, sekarang kita bakal coba ini. Ini kalau nggak salah merah. Ya, rada-rada merah sih. Nggak biru sih, ini lumayan merah. Karena ini lumayan terang juga. Ya, rada-rada merah biru-biru gitulah. Dan selanjutnya di sini ada apa lagi menurut teman? Dan untuk tekstur shader, oke, ini shadernya 3D, teman. Bisa dibilang 3D karena ada blok-blok kayak menonjol-menonjolnya gitu sedikit. Ya gitu, biar lebih bagus aja sih aku bikin kayak gini. Dan kalau teman gak suka, teman bisa download yang versi low-nya karena gak ada 3D shadernya. Nanti aku bakalan bagi file jadi 4, yaitu waving, low, mid, dan high shadernya. Oke, teman-teman, jadi sini aku bakalan ngasih tahu teman-teman untuk cara download shadernya yang link di deskripsi itu dan cara pasangnya langsung ke Minecraft-nya, teman-teman. Sini pertama teman-teman masuk link ke yang ada di deskripsi untuk link download shadernya. Nanti aku kasih di deskripsi. Dan teman-teman bakal masuk ke link seperti ini. Nah, di sini teman-teman habis reload kan, teman-teman tunggu aja dan teman-teman masuk ke I am not robot. Dan sini teman-teman silahkan tunggu, jangan sampai salah, teman-teman. Soalnya kalau salah, ini teman-teman bakal nyasar kemana saja. Aku tidak tahu dan tidak disarankan itu. Oke, lanjut. Di sini kita bakal mungkin open ya. Oke, di sini lagi disuruh nunggu dan kita unlock here. Dan di sini bakal masuk ke fade for link-nya. Teman-teman tinggal ke paling bawah. Kalau udah masuk ke fade for link-nya, fade 4.link gitu ya. Dan teman-teman bakal cari cerobong asap, sini enggak ada. Kita cari zebra cross di sini, teman-teman pencetin aja untuk zebra cross-nya. Oke, gunung atau bukit. Ya, teman-teman harus benar ini, jangan sampai salah. Soalnya kalau salah enggak bakal bisa. Ini langsung aja kita bakal, ini kan iklan kayak gini, teman bakal back aja misalnya ada yang kayak gitu. Dan teman bakal balik lagi ke fade for link-nya. Dan teman seperti tadi lagi, lampu lalu lintas cuman ini doang. Oke, kita langsung aja verifikasi dan klik here to continue. Nah, di sini bakal ada iklan kayak gini lagi, blogspot.com. Kembali aja lagi dan ini bakal langsung masuk ke fade for link-nya nih, ini yang ini, teman-teman. Nah, teman bakal get link aja, misal gak masuk, misal kayak gini, teman kembali aja langsung get link lagi. Misalnya disuruh subscribe apalah itu gak jelas, teman kembali aja, pencet tombol back-nya.
sampai nemu linknya. Ini kembali teman-teman, bahaya teman-teman soalnya, dan bakal download langsung ke Google Drive. Nanti teman aku bakal kasih linknya Google Drive sama Mediafire teman-teman. Teman-teman bisa pilih Google Drive atau Mediafire. Sini aku pakai Google Drive dan kita pakai browser aja untuk downloadnya ya. Nah ini bakal langsung masuk ke linknya. Dan sini teman tinggal unduh aja, pencet tombol unduhnya, gampang banget. Dan ya untuk di Mediafire sama juga kayak gini juga. Ya jadi gitulah teman. Oke lanjut di sini setelah teman-teman download, teman-teman langsung aja ini bakalan ada satu paket nanti Jonah Pack gituan ya. Teman-teman langsung aja ekstrak dimanapun, aku ekstrak di sini aja. Nah teman-teman bisa pilih ke 4 shader ini. Ini yang wiping paling atas, yang low, last, sama mid. Yang last ini yang high teman-teman. Nanti aku bakal yang memang yang high itu 8.1 yang udah itu. Nah jadi sini teman tinggal pindahin aja resource pack yang keempat ini. Oke yang dalamnya ini 4 biji, langsung teman pindahin ke folder game Komojang resource pack. Nah di sini teman langsung tempel aja. Oke ini karena aku sudah ganti-ganti aja kalau udah. Nah kalau kayak gini udah ke salin semua teman di resource packnya. Nah ini dia, teman tinggal main aja di Minecraftnya, teman tinggal pasang aja. Nah oke teman, jadi sini aku kan pakai versi beta ya. Jadi di sini teman bisa lihat sini ada 5 paket. Oh ini bukan ya teman, ini yang itu basic Minecraft. Nah jadi sini ada 4, teman bisa pilih misalkan yang high dan teman aktifkan wipingnya teman. Nah kasih paling atas ya, untuk yang wipingnya ini harus paling atas, jangan di bawah. Karena kalau di bawah nggak bakal aktif wiping shadernya, kayak ngebug gitulah. Dan ini cuma 0000 MB dah, nggak ada KB dah. Dan ini 1,3 MB doang, 0,13 MB. Dan ini udah, tinggal kembali aja back, pencet yang back. Dan ini langsung kepasang, jangan ditonton kembali, teman tunggu aja pasangnya. Dan ini langsung kelar kok. Oke, jadi gitu aja teman ya. Mungkin segini aja untuk video kali ini teman. Jadi buat teman yang nonton video dari channel ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar bersama bareng nonton video dari channel ini ya teman. Dan terima kasih.